Kita lagi di rest area KM86A di wilayah Subang ya kayaknya. Ini kita lagi titik kumpul untuk perjalanan Slowbox. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep. Channel yang membahas segala macam dunia informasi tentang Jeep, mulai dari review produk, terus touring. Nah, sekarang kita lagi mau touring, jual beli, sama pokoknya semua informasi tentang dunia Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai internasional. Nah, kita sekarang udah berkumpul di rest area 86A arah ke Jawa. Nah, kurang lebih di sini ada sekitar 10 atau 11 mobil nanti berangkat dari sini. Total rangkaian kita nanti touring bersama JKMPC mulai dari Jakarta, Surabaya, Lombok, Bali. Nah, itu kurang lebih sekitar 18 unit KR. Nah, mungkin nggak terlalu banyak, tapi perjalanannya nanti akan seru banget. Kita akan naik kapal yang benar-benar full fasilitas dan mewah banget. Itu kita akan naik Dharma Kartika 5. Wah, keren banget. Ini baru pertama kali touring Jeep naik kapal yang benar-benar mewah, full fasilitas, keren. Estimasi nanti perjalanan kita kurang lebih 22-24 jam menyeberang dari Surabaya sampai dengan Lombok. Nah, kalian harus ikutin ya kegiatan touring kita bersama JKMPC mulai dari Jakarta, Surabaya, Lombok, Bali. Pasti akan keren banget. Selamat pagi sahabat JKMPC. Kali ini kita berangkat menuju Lombok. Malam ini kita stay di Surabaya. Besok kita naik kapal, insya Allah kapalnya mewah, menuju Lombok 20 jam. Kemudian 2-3 hari di Lombok kita nyebrang ke Bali. 2-3 hari di Bali baru kita kembali ke Jakarta, tentunya menginap satu malam di Banyuwangi. Semoga lancar, mudah-mudahan tidak ada kendala satu apapun. Ikuti terus videonya. Salam JKMPC Kompak. Yes. Persiapannya kayak mana, Tom? Ya. Aman terkendali lah, Tom. Hah? Aman terkendali. Aman. Alhamdulillah aman. Ya. Ini setelah ini kita touring kemana, Tom? Trebes. Oh iya. Enggak, Kalimantan dulu. Kalimantan dulu. Waktu sudah jam 8, kita sedikit lagi akan bertolak ke tujuan tempat istirahat pertama, tempat makan siang. JKMPC Touring Lombok. Kita sudah rolling dari rest area 86 Subang bersama komunitas JKMPC mau menuju ke Surabaya. Semoga kita nggak ada halangan, nggak ada rintangan, aman lancar semuanya, sehat walafiat sampai tujuan. Pokoknya ikutin terus keseruan kita touring Lombok Bali bersama JKMPC. Berhenti bang? Karena ini ada cekanya Om Tatma, itu ada trouble, sedikit ada asap di bagian belakang. Itu gardan ya, gardan bagian belakang. Jadi mau kita cek dulu, kita lihat ya. Tadi aman tuh di restoran. Masalah oli aja ada bocor, masalah kecil.
Jangan tanya gua, jangan tanya gua. Yang penting Planet Jeep itu selalu siaga. Ini kita berhenti sejenak karena ada trouble di Jeep JK-nya Om Katma, yaitu kebocoran di bagian seal, ya, seal gardannya sepertinya. Ini lagi dicek sama Bang Lukman langsung. Dan juga air radiatornya tadi sempat sedikit muncrat dari bagian sini. Coba kali lihat, Pak. Ini air radiator. Muncrat dari bagian sini nih. Sepertinya dari dekat tutupnya, gitu. Sudah selesai ya, kita tambahkan air radiatornya. Tadi udah 4 botol kita pakai, tambahin air radiator terus. Terus ada air mineral juga kita tambahin karena memang air radiatornya cuma 4. Nanti di Tegal kita berhenti pas makan, nanti kita bakal cek ulang. Nah, kita sampai Tegal nanti nggak ada hambatan sekali, bisa kita cek lagi di sana. Pokoknya ikutin terus videonya. Touring bersama Jack and Jack. Best. Mau makan siang dulu kita di Sate Kambing Muda Cempelumu di daerah Tegal. Wah, baru pertama kali sih nyobain di sini. Makan di Tegal, makan sate kambing muda. Mudah-mudahan sesuai harapan, enak. Oke, selamat makan siang ya. Kita lagi berhenti di Tegal untuk makan siang menuju Surabaya. Makanannya enak-enak. Kita berhenti makan di rumah makan Lemu ya, artinya kambing muda. Makanannya enak, mantap. Bravo JKMBC. Senyum dulu tuh, masukin ke YouTube. banyak kamera tuh kok, banyak kamera noh. Tuh. Nah. Kata-katanya dulu buat peserta touring gimana? Semoga mau nyusul. Semoga ya selamat aja, selamat deh, berhenti handphone aja. Iya, semoga cepat nyusul. Di sini kita mau lanjutin lagi perjalanan kita ke Surabaya. Jadi titik kita awal ini nginep di Surabaya, di JW Marriott Surabaya. Masih kira-kira berapa kilometer lagi perjalanan kita dari Tegal ke Surabaya? 5 kilo lagi. 5 kilo lagi. Tapi perjalanan 7 jam lagi. Nah, jalan kaki berarti. Estimasi 400 sih, kalau nggak salah sekitar 700-an ya di Surabaya itu. Kita di kilometer 200-an di Tegal. Makan siang di sini, lanjut lagi perjalanan ke Surabaya, masih sekitar 400-an atau 500-an lah. Setelah santap siang dan juga istirahat, tadi di tempat Sate Kambing Muda Cempelumu di daerah Tegal. Nah, ini kita mau rolling lagi ke arah Surabaya. Semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Kita selamat sampai tujuan semuanya. Nah, ini udah rolling, udah merapatkan barisan semua. Pokoknya pantengin terus YouTube channelnya Planet Jeep. Kita ke Surabaya, tempat kita istirahat sejenak menuju Lombok. Selamat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan apapun. Semuanya teman-teman touring hari ini, amin.
Alhamdulillah, kita akhirnya sudah sampai di hotel tempat kita akan beristirahat malam ini di hari pertama touring JKMPC ke Lombok. Nah, total ada 7 hari nanti rangkaian touring kita. Besok kita rolling, bergerak, makan dulu di Bebek Sinjai di dekat Suramadu, habis itu baru ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk menyeberang naik kapal yang keren banget menuju ke Lombok. Pokoknya kita masih ada 6 hari lagi, 5 malam kegiatan touring bersama JKMPC touring Lombok. Hari ini kita mau istirahat dulu, kita nginep di JW Marriott Surabaya. Keren sih hotelnya. Sampai ketemu besok, kita lanjutin lagi agenda touring kita. Tidurnya. Wih, kita nginep di mana nih, Om? Kita nginep di JW Marriott. Marriott. Memang JMKBC luar biasa. Sarapan, nah nanti rencana jam 9 kita akan berkumpul untuk acara berikutnya itu ke Sinjai ya, ke arah Madura. Sebelum kita, setelah itu kita balik lagi ke Tanjung Perak untuk persiapan kita embarkasi ke kapal untuk menuju. Jadi anggota-anggota sekarang sudah pada sarapan, pada berkumpul bersama dengan keceriaan pada pagi hari ini. Hari ini kita ke Bebek Sinjai dulu. Habis Bebek Sinjai kita istirahat sejenak, terus kemudian ke pelabuhan, lanjut ke Lombok. Kita berangkat ke Bebek Sinjai dulu ya. Duluan, Jai. Hari ini langsung nyebrang kita, Om. Insya Allah lancar semua. Insya Allah lancar, siap. Tujuan kita hari ini ke Lombok. Dari sini Madura, Madura Tanjung Perak, baru ke Lombok. Seru pokoknya. Okay. Masuk hari kedua touring bersama JKMPC Gospu Lombok Bali. Nah, ini kita udah rolling dari Hotel JW Marriott Surabaya. Udah sarapan juga tadi. Nah, ini kita mau rolling ke arah Jembatan Suramadu nantinya, terus makan siang di Bebek Sinjai Madura. Tuh, nanti kita santap-santap siangnya di sana. Setelah itu nanti baru kita ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk penyeberangan ke arah Lombok. Nah, untuk keseluruhannya, kelanjutannya kalian harus ikutin ini video sampai selesai. Sudah sampai di Madura. Sudah sampai di ini negeri yang cukup indah produksi di sini, produksi besi ya, Dok. Madura produksi besi ya, bukan garam ya. Besi ya, ya besi, besi campur garam. Kita sekarang udah berada di Bebek Sinjai Madura. Keren banget, tadi kita habis melewati Suramadu. Ini hari kedua kita touring bersama JKMPC touring Lombok. Masih ada sisa 5 hari lagi ke depan kita akan eksplor daerah Lombok sampai ke Bali. Setelah dari Bebek Sinjai ini nanti kita langsung ke Tanjung Perak naik kapal Dharma Kartika 5. Nah, ini adalah pengalaman pertama touring Jeep khususnya. Khususnya komunitas Jeep yang touring naik kapal yang keren banget, Dharma Kartika 5. Pokoknya nanti akan kita
review kapalnya seperti apa, fasilitasnya ada apa aja, kerennya sampai kayak gimana. Ini estimasi sekitar 22 sampai 24 jam dari Surabaya sampai ke Lombok. Pesan-pesan buat teman-teman yang ikut nyebrang, Om. Ikut nyebrang, maksudnya enjoy aja di kapal, nikmati perjalanan di dalam kapal. Semoga semua nggak ada yang mabuk. Selamat sampai tempat, guys. Kita sekarang sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kapal yang akan kita naiki ini dia nih, Dharma Kartika 5. Tuh, keren banget kapalnya, juga gede banget. Nah, ini persiapan kita mau loading bersama rombongan JKMPC menuju Lombok. Dari Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, kita akan menuju Lombok. Kita akan menaiki kapal KM Dharma Kartika 5. Wah, ini informasi yang kita terima, kapalnya keren banget. Nanti di dalam kita akan sedikit spill tipis-tipis ya. Ya, kita akan review, kita lihat fasilitas apa aja yang ada di kapal KM Dharma Kartika 5. Tuh, kapalnya gede banget itu. Ya, estimasi perjalanan kita itu sekitar 22 sampai 24 jam. Semoga tidak ada kendala, semoga berjalan dengan lancar, cuaca juga bagus, terus kecepatan angin, terus ombak aman semua. Ya, doakan perjalanan kita bersama JKMPC di Touring Lombok Bali ini berjalan dengan aman dan lancar. Kita lagi bongkar muat, cuacanya lumayan adem, agak menyengat, panas di daerah sini. Oke, tungguin, kita lagi antri dulu mau loading. Ini kami sementara sudah di dermaga menunggu persiapan untuk antri naik ke atas kapal Kartika 5. Ya kan? Dharma Kartika 5. Karena cuaca sangat panas, terik, saya memayungi seorang sultan dari Makassar. Ya, inilah sultannya. Bravo, JKMPC. Mau kemana? Ke Lombok. Hah? Ke Lombok. Mau ke Lombok? Bukan ke Lombok. Ke Jakarta. Gimana kapalnya, Bu? Keren. Naik kapal apa kita? Dharma Kartika 5. Tanjung Perak menuju Lombok. Kapalnya alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi, full facility, mulai dari ruang karaoke, taman bermain anak, area futsal, sampai mau cukur rambut pun ada di sini. Jadi benar-benar full fasilitas di sini. Jadi benar-benar kapal ini membuat para penumpang menjadi nyaman, aman, perjalanan yang lumayan jauh jadi tidak terasa. Ini kurang lebih kita estimasi sekitar 22 sampai 24 jam menuju Lombok. Nah, sekarang kita sudah berada di kapal Dharma Kartika 5. Posisi kita sekarang ada di deck paling atas nih. Kita mau review, mau kasih lihat apa aja sih fasilitas di Dharma Kartika 5 ini. Ini salah satu kapal terbesar
penyeberangan dari Tanjung Perak menuju ke Lombok. Informasi yang kita terima tadi ini bukan hanya sampai Lombok ya, jadi dari Lombok itu nanti kapal ini akan lanjut ke Waingapu ya, kalau nggak salah Waingapu sampai ke Kupang gitu, baru nanti balik lagi. Jadi satu trayek aja dia. Kita udah di kapal, masih di pelabuhan, estimasi kira-kira jam 6, tadi kita nyampe sini jam 2, ini sekarang jam 17.20. 17.20, nanti estimasi jam 18, jam 6 sore, kapal mulai bergerak, nanti berlayar ke Pulau Lombok. Kita lihat, nih kapalnya gede banget. Jadi lumayan lengkap fasilitas yang ada di kapal ini, kayak ada playground, jadi kalau misalkan bawa keluarga, bawa anak, ya dijamin nggak bakal bosan, biarpun perjalanannya lumayan jauh nih. Lumayan jauh perjalanannya, tapi lengkap, ada playground, tempat bermain anak, tuh kanan, kiri, sampai ada ke tempat mini soccer. Tuh, nih sampai kalau hobi main bola sama soccer, nah di sini juga ada tempatnya tuh. Tempat mini soccer, di sini. Kita lihat dulu di bagian deck paling atas, ada apa aja fasilitas di sini. Nah, dari deck paling atas kita turun lagi. Nah, ini masih di bagian luarnya. Nah, di sini juga banyak spot foto. Nah, ibu-ibu dari Sri Kadisi KMPC juga lagi foto tuh di KM Dharma Kartika 5. Nah, ini benar-benar jadi mungkin bisa jadi tempat spot foto yang paling keren kalau kalian naik kapal KM Dharma Kartika 5. Nah, selain itu juga di sini sediain mini cafe nih kalau misalkan kalian mau jajan. Ada jual berbagai macam makanan dan minuman di sini. Ibu-ibu Sri Kandi. Ibu-ibu Sri Kandi. Tuh. Jangan kita ganggu Ibu-ibu Sri Kandi lagi foto session. Karena sebentar lagi nih, ini sambil menunggu sunset. Jadi banyak juga penumpang-penumpang yang naik kapal ini. Diestimasi jam-jam segini nih pada keluar. Karena mau menikmati sunset sebelum kapal ini bergerak ke daerah Lombok. Yeay. Kita lanjut. Jangan ganggu ibu-ibu lagi sesi foto, kita lanjut lagi turun ke bagian bawah. Ini juga sediain lift loh ternyata. Nah, jadi yang bikin keren, kelihatan mewah dari kapal ini juga ada lift dari kapal ini. Kita turun. Kamar yang tersedia di kapal ini, yang saya lihat itu ada 4 kelas. Yang pertama, kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nanti satu-satu akan kita lihat kelas yang ada di kamar Dharma Kartika 5 ini. Nah, kita langsung masuk, langsung adem nih. Ini mungkin yang kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi, jadi ini seat, sleeping seat ya, bisa dibilang sleeping seat. Itu kalian bisa lihat tuh tempatnya. Di situ juga ada panggung hiburan. Nggak tahu mungkin nanti malam bakal ada hiburan di panggung sini. Tuh, kita lihat nih. Nah, itu tadi ruangan pertama yang di bagian indoornya. Setelah kita dari deck paling atas turun, terus kita langsung masuk ke ruangan. Mungkin ini yang sleeping seat ya, jadi bangku-bangku aja. Sekarang kita masuk ke ruangan-ruangan yang lain. Ada apa aja sih fasilitas yang disediakan di kapal Dharma Kartika 5? Tuh, ada liftnya tuh. Kita ada di lantai 5 sekarang tuh. Nih, mini futsal, kafetaria, ruang bermain anak, area santai, berjemur. Oh, ruang duduk ekonomi tadi. Yang kita habis review tadi adalah ruang duduk ekonomi. Sekarang kita mau turun ke lantai 4. Tuh, ada VIP, kelas 1, kelas 2. Ada kelas 3 juga. Kelas 3 sih di lantai 3 nih. Tuh, nanti ada area podcast. Yuk, kita lihat satu-satu. Ada apa aja di lantai 4. Jadi kalau kalian capek, naik turun sebanyak 5 lantai, kalian bisa gunakan fasilitas lift yang ada di kapal ini. Nah, kita masuk sini dulu. Tuh, kita lihat ada apa aja di ruangan ini. Ada tempat gym, ya sampai ke tempat gym juga sudah disediakan di sini. Tuh, kalian kalau misalkan emang berbentuk, karena lama ya perjalanan kita ini ya estimasi 18-20 jam karena lama, jadi kalian bisa nikmati fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu. Yus, ada Yus tuh, lagi nge-gym tuh. Menikmati fasilitas yang ada di kapal Dharma. Tuh, enak loh, ada tempat gym. Terus, oh di sini ada ruang pengemudi, jadi driver juga bisa nanti tempat di sini. Ini ya ruang pengemudi. Kita lanjut, kita inspeksi ada apa lagi fasilitas-fasilitas yang ada di kapal ini. Hey Yus. Dari ruangan gym kita lanjut, ini masuk. Nah, di sini ruang tidur yang kelas ekonomi 4 nih. Ekonomi 6, 7. Ekonomi 7. Nah, buat kalian yang rokok juga disediakan ruang rokok. Jadi ini yang indoornya memang benar-benar bebas dari asap rokok. Di sini juga banyak ruang tunggu yang ada di sini. Nah. Sampai ada barber shop loh di sini. Jadi kalian yang mau cukur-cukur rambut, mau potong rambut juga bisa langsung di kapal Dharma Kartika 5. Ini playground, tempat bermain anak yang di bagian indoor.
yang tadi kita lihat itu yang di bagian outdoor-nya, jadi di bagian indoor-nya ada lagi tempat bermain anak. Terus ini tempat podcast. Dia kan juga ruang podcast. Ruang podcast, dan di bagian sini ini udah kamar-kamar penumpang. Nah, kita langsung kita lihat ketum. Menurut pengumuman. Pengumuman dari Nakoda Kapal. Ya. Tidak lama lagi kita akan bertolak meninggalkan Tanjung Perak, Port Tanjung Perak Surabaya menuju Kota Lombok. Saya barusan tadi dari kamar saya ya, sambil baring-baring. Namun karena ada pengumuman, saya akan lihat kapal ini berolah gerak menuju Pelabuhan Lombok sesuai destinasi yang telah disusun nama Bendum JKMPC atau dari Big Boss Planet Jeep gitu. Oke, kita akan coba keluar, kita lihat suasana di luar, di alur pelayarannya. Terima kasih. Agak lupa ya. Kemana lagi sih? Iya. Oh, bisa dilihat sini adalah kelas VIP, kelas 1 dan kelas 2. Oh, sampai ke bagian sini juga, sambil ntar saya pakai. Jadi sampai ke bagian situ kita lihat. Nah, saya mau jelasin dulu sedikit. Jadi kelas VIP itu hanya ada satu bed. Nah, tapi bednya lumayan besar. Kalau kelas 1 itu ada 2 bed. Kelas 2 itu ada 4 bed. Dan kelas 3 itu ada 8 bed. Kalau kelas ekonomi saya sih belum lihat. Ini kelas 2. Nah, di sini kelas 2. Terus lanjut. Sini juga. Nah, ini masih di kelas VIP sama kelas 1. Nah, jadi kalau kelas VIP itu kamar mandinya, toiletnya ada di dalam kamar. Kalau kelas 1 itu ada di luar bersama-sama dengan para tamu-tamu kelas 1 yang lain. Kelas 2 juga itu kamar mandi, toiletnya ada di luar. Begitu juga dengan kelas 3 dan kelas ekonomi. Semuanya kamar mandinya ada di luar. Jadi hanya kelas VIP yang memiliki kamar mandi dan toilet yang berada di dalam kamarnya. Lumayan banyak kamar-kamar yang ada di kapal Dharma Kartika 5 ini. Tuh. Ini udah kayak kos-kosan tuh. Kos-kosan, nah tuh. Satu anggota JKMPC itu mindik-mindik. Udah kayak penjajah. Ini di... Intip dong. Nah, ini salah satu contoh kelas VIP. Sekarang kita grebek. Tuh, ada bathtub. Jadi ada bathtub di kelas VIP. Terus kloset, wastafel, semuanya berada di dalam kamar. Sampai hair dryer juga disediain tuh. Oh, terus, nah di sini langsung ada jendela, ada meja. Nah ini bednya bisa untuk kapasitas 2 orang. Gitu, mumpung dibuka sekalian aja kita ambil gambarnya. Makasih Ji. Oh, itu dari salah satu contoh kelas VIP ya. Jadi ya, hanya VIP yang memiliki kamar mandi dan toilet di dalam kamar, sisanya yang lain itu ada di bagian luar. Nah, kita turun lagi, kita lihat ada fasilitas apa lagi yang ada di kapal ini. Oke, dari lantai 4 sekarang kita menuju lantai 3 kapal Dharma Kartika 5. Oh, kalau ini nih bagian kayak lobi atau informasinya ya. Saya mau kasih tahu dulu di sini nih, kalau di sini nih kelas 2 dan kelas 3, sambil kita lihat sedikit nih. Sultan. Hai. Ini salah satu penerus JKMPC. Ini anaknya Bro Gun. Namanya? Sultan. Yang kenceng dong. Nih, pakai mic dulu. Sultan nih salah satu subscriber dan paling sering nonton channel YouTube-nya Planet Jeep nih. Namanya? Sultan. Kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2 umur? 7. Hobinya? Hobinya apa? Hobinya? Pikirin ya. Nanti om balik lagi tanyain ya. Hobinya udah ada ya. Kamu di mana? Kamu di sebelah mana? Itu. Oh, di situ. Terus ini mau kemana? Mau ke situ. Hah? Oh, mau sholat. Oh, pintar buat mau sholat deh. Nungguin ayah ya. Ya wes. Nah, ini salah satu lorong di kelas 2 dan kelas 3. Tuh, kurang lebih sih kalau model lorong sih sama. Tuh. Jadi ada fasilitas air panas gratis juga. Bisa lihat di sini. Tuh. Kita lanjut ke area tempat lain. Kita lihat ada fasilitas apa lagi yang ada di kapal Dharma
Kartika 5 ini. Pada saat turun dari lantai 4 ke lantai 3, nanti kita langsung disambut sama bagian informasi, terus kita jalan ke sini. Di sini ada ruang musola, jadi buat yang muslim, jadi nggak perlu khawatir masalah tempat sholat, semuanya sudah disediakan. Sampai ada locker barang dan alas kaki juga di sini. Smoking area lagi, ruang merokok dan ruang potong rambut yang tadi saya sampaikan. Tuh, sampai ada barbershop loh. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 13 istirahat, buka lagi di jam 4 sore sampai jam 9. Oh, di bagian sini adalah resto yang paling besarnya ya. Nah, jadi di sini bisa jadikan ruang tunggu sama tempat-tempat resto, tempat nongkrongnya. Kita lanjut. Ada kamar mandi wanita. Kamar mandi sini bersama, dan sebelah sini ada ruang baca sama ada mart ya. Swalayan Kartika 5. Ruang medis. Tuh. Lengkap. Sampai di sini ruang medis ada semua. Terus kita lihat lagi. Ini kamar mandi untuk pria. Jadi harus dipisah ya, jangan sampai digabung. Kamar mandi pria dan wanita repot kalau digabung. Nah, toilet pria, toilet wanita. Ini kan bahaya nih kalau digabung nih. Dan sini kamar kelas 2. Kamar kelas 2 di sini. Terus ruang ibu menyusui. Dan yang paling ujung itu adalah ruang karaoke. Jadi don't worry buat kalian yang suka nyanyi, sini juga sediakan tempat karaoke atau tempat bernyanyi kalian. Benar-benar full fasilitas. Kalau misalnya kalian dari Surabaya mau ke Lombok menggunakan kapal Dharma Kartika 5. Nah, sekarang kita masuk ke Resto Wala Kiri. Duduk sini. Kurang lebih itu tadi berbagai informasi di kapal Dharma Kartika 5, perjalanan kita tim rombongan touring JKMPC Lombok Bali menggunakan kapal Dharma Kartika 5 ini dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Lombok. Informasi yang kita terima tadi, perjalanan yang ditempuh itu kurang lebih 18 jam. Jadi emang harus dipilih kapal yang lumayan banyak fasilitasnya supaya di perjalanan tidak terlalu membosankan. Soal bagaimana cara pemesanannya nanti akan kita masukin di kolom deskripsi ya. Jadi berapa harga naik kapalnya, berapa kalian. Jadi untuk kamar ya, kamar seperti VIP kelas 1 itu harus upgrade langsung di kapalnya. Tadi di bagian informasinya, nanti biayanya akan kita masukin di kolom deskripsi di video ini. Jadi buat kalian yang mau mencoba menikmati fasilitas yang ada di kapal Dharma Kartika 5 ini, informasi yang kita terima lagi ya, ini selain Dharma Kartika 5 sih juga ada kapal yang lain yang memiliki fasilitas-fasilitas yang seperti Dharma Kartika 5 ini. Jadi mungkin nanti akan dibantu kita masukin di kolom deskripsi kapal Dharma Kartika 5 dan kapal apa lagi yang dari Surabaya ke Lombok yang memiliki fasilitas yang keren banget seperti ini, berikut dengan informasi biaya-biayanya. Jadi kalau buat kalian yang mau mencoba menikmati kapal yang full fasilitas seperti ini, harus buruan dicoba. Lumayan perjalanannya 18 jam menikmati kapal seperti ini. Kita di hari ketiga touring JKPC, touring ke Lombok Bali. Nah, ini teman-teman udah ada di deck. Deck ini adalah lantai kedua dan lantai pertamanya ya. Jadi lantai ketiga, empat, lima itu adalah tempat menginapnya, kamar-kamar, terus fasilitas-fasilitasnya. Jadi di lantai dua, lantai satunya ini tempat-tempat mobil. Nah, kita ada di lantai dua. Ini lagi persiapan semua, lagi mau loading, persiapan mau keluar dari kapal. Sekarang ini jam 12. Kurang 15, tuh jam 12 siang kurang 15, tuh kita sudah mau merapat ke
pelabuhan yang ada di Lombok. Nah, setelah dari sini nanti kita langsung makan siang, terus mau ke Mandalika. Pokoknya kalian ikutin aja terus rangkaian acara kita touring bersama JKMPC, touring Lombok, Bali. Planet Jeep bersama JKBC touring Bali Lombok. Kita sekarang berada di Mandalika Sirkuit Pertamina.